Alhamdulillah hari ini sudah pulang kembali ke tanah air setelah kemarin melakukan alhamdulillah. Allah mudahkan semuanya. Kita dianugerahi kesehatan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita kembali bertemu dengan anak-anak lagi. Sudah lama ditinggalin anak-anak. Setiap hari hanya video call, setiap hari hanya dengar suara. Tapi sekarang bisa langsung. Kemarin haji 15 hari yang lebih, 15 harian dan alhamdulillah luar biasa. Rangkaian ibadah haji karena memang sangat panas, sangat terik dan kemudian berkumpul dengan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Jadi memang merasakan itulah bagaimana perjuangan dari haji ini. Dan memang tempat kita kan agak jauh, jadi yang saya rasakan memang agak berjalan jauh itu ketika melempar jumroh. Jadi dari maktab ke tempat pelemparan jumroh itu kurang lebih 10 km jalan kaki. Tapi untungnya karena di sana banyak tersedia kursi roda untuk orang-orang yang sepuh atau orang-orang yang memang kurang mampu secara tenaga, yang bisa menggunakan fasilitas kursi roda. Jadi adek! Jadi saya berjalan, kalau udah nggak mampu nanti biasanya Bang Rio akan dorong saya untuk